Diangkat berdasarkan kisah nyata saat penerbangan 38633 yang berangkat dari Bandara Sichuan menuju Bandara Lhasa. Pada tanggal 14 Mei 2018 mengalami kecelakaan, yaitu kaca kokpit hancur dan menyebabkan setengah badan kopilot tersedot keluar kokpit. Upaya penyelamatan dari kecelakaan ini diangkat menjadi film berjudul The Captain. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja mari kita saksikan. Di awal film diperlihatkan sang kapten pesawat bangun tidur tepat pukul 3 dan mempersiapkan diri untuk penerbangan. Setelah itu sang kapten menemui dan mencium tangan anaknya yang bernama Mayner. Ia mengatakan bahwa ia akan pulang malam ini untuk merayakan pesta ulang tahun anaknya. Setelah itu di ruang keluarga sang kapten sempat merapikan dekorasi ulang tahun. Kemudian sang kapten mempersiapkan diri untuk berangkat ke bandara. Pukul 4.27 di gedung operasi Sichuan Airlines, para pramugari dan pilot sudah sampai di bandara memasuki ruang kerja. Sementara di pusat meteorologi, penerbangan menganalisis sebuah pergerakan awan yang kuat datang dari Tibet Tenggara dan terus meningkat volumenya. Awan-awan ini akan berpengaruh sekali pada area lintasan pesawat. Biro penerbangan pun langsung lebih memperhatikan penerbangan menuju maupun dari arah Tibet. Di ruang persiapan, kru kabin manajer, pramugari sedang briefing terhadap tim pramugarinya, begitupun dengan para pilot juga melakukan briefing terhadap timnya. Setelah briefing, tim pramugari dan pilot sarapan bersama. Beralih di Bandara Internasional Xinjiang Utara, terlihat bandara yang mulai ramai dipenuhi penumpang yang hendak melakukan keberangkatannya. Saat tim pilot dan pramugari melewati mereka, seorang anak memberi salam hormat kepada sang pilot. Dan salam hormat itu dibalas oleh Kapten Liu. Setelah tiba di pesawat, pilot dan para pramugari memeriksa atribut di dalam pesawat. Dan tim pilot memeriksa kondisi di depan pesawat. Kopilot melaporkan segala atribut pesawat kepada Kapten Liu dan semuanya aman. Kemudian kopilot ini keluar memeriksa bagian luar pesawat. Kapten Liu sebagai pilot utama memberikan briefing kepada pramugari sebelum melakukan penerbangan. Kemudian para penumpang mulai menaiki pesawat dan disambut oleh keramahan para pramugari. Total penumpang dalam pesawat ada 119 orang. Setelah semua penumpang telah naik, pintu pun ditutup. Pada pukul 6.18 pagi, pesawat berangkat dan mulai lepas landas. Setelah di landasan pacu, pilot mulai menerbangkan pesawatnya. Biro kontrol lalu lintas penerbangan selalu berkomunikasi dan mengawasi mereka. Selain itu, menara penerbangan Kinjiang mengalihkan siaran komunikasi ke Bandara Chengdu. Para pilot pun langsung berpindah siaran komunikasi. Pada ketinggian pesawat 7.200 meter mulai terjadi guncangan. Di dalam pramugari memperingatkan kepada penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian pilot meminta izin naik di ketinggian 9.800 meter. Setelah di ketinggian tersebut, turbulensi mereda dan autopilot diaktifkan kembali. Pukul 7.02, pesawat memasuki dataran tinggi Tibet. Terlihat pramugari sedang membagikan snack kepada para penumpang. Pada saat kopilot dan pilot sedang mengobrol, tiba-tiba di ketinggian 9.800 meter terdapat insiden kaca depan pesawat mengalami retak. Kapten Liu melaporkan kepada admin penerbangan. Kapten Liu meminta menurunkan ketinggian dan pesawat pun diizinkan turun pada ketinggian 8.400 meter. Kaca pun tiba-tiba pecah, membuat kopilot terdorong keluar akibat perbedaan tekanan udara. Kapten pun berusaha menarik masuk kopilot.
Karena tekanan udara yang sangat kencang, sang kapten bermanuver untuk menyamakan tekanan udara pada pesawat agar kopilot tidak tersedot keluar. Dan hal itu menyebabkan pintu kokpit terbuka. Para pramugari yang tidak memakai sabuk pengaman terpental dan guncangan semakin hebat. Para penumpang pun mulai panik karena kondisi darurat, masker oksigen pun keluar dan tergantung di atas penumpang. Pramugari menginstruksikan kepada para penumpang untuk memakai masker oksigen. Admin penerbangan kehilangan kontak dengan pesawat Sichuan 8633. Admin menginstruksikan kepada Kapten Liu untuk ke arah utara, tapi pesawat malah menuju selatan mengarah ke pusat kontrol angkatan udara. Pesawat terus menukik dan semakin kehilangan tekanan udara. Kemudian kapten menarik tuas hingga akhirnya kopilot masuk kembali ke dalam kokpit. Salah satu pilot yang berada di belakang terus berusaha maju ke depan untuk membantu Kapten Liu dan kopilot. Dengan sekuat tenaga akhirnya ia berhasil masuk dan menutup pintu depan pesawat. Kemudian dia memasangkan masker oksigen ke kapten dan ke kopilot. Pusat kontrol Chengdu melapor ke divisi lain bahwa akan ada pendaratan darurat di landasan mereka. Prosedur tanggap darurat pun diberlakukan, menunda pesawat yang akan terbang dan mengalihkan jalur pesawat yang akan landas. Mereka pun berkoordinasi dengan semua bandara dan membersihkan jalur yang akan dipakai mendarat, termasuk menyiapkan pemadam kebakaran, petugas kesehatan ambulan, dan polisi. Departemen Kontrol Angkatan Udara juga turut membersihkan jalur penerbangan mereka dan menyuruh para pesawat yang sedang latihan untuk kembali ke pangkalan. Karena pesawat Sichuan 8633 tidak bisa dihubungi pusat, para pilot dari pesawat lain pun membantu menghubungi, namun hasilnya nihil. Beralih ke kondisi di dalam pesawat, manajer pramugari memastikan keadaan semua pramugari dalam keadaan baik. Ia pun memakai pengeras suara untuk menginstruksikan pramugari agar memencet bel apabila mereka baik-baik saja. Ia memanggil nomor 234 dan semua merespon, kecuali nomor 5 tidak ada respon sama sekali. Ia tergeletak pingsan, tetapi beberapa saat kemudian ia memberikan respon yang artinya dia juga baik-baik saja. Masalah bukan hanya kaca yang pecah, namun mereka harus melewati gumpalan awan. Badan pusat kontrol tidak bisa melakukan apa-apa dan menyerahkan semua kepada pilot. Kapten Liu memutari badai berkali-kali dan hal ini diketahui oleh seorang penumpang. Ia memberitahu kepada penumpang yang lain sehingga membuat penumpang menjadi panik dan membuat salah seorang penumpang menjadi emosi dan hendak mendatangi pilot tetapi dihalangi oleh para pramugari. Setelah mendapatkan penjelasan dari manajer pramugari, keadaan kembali tenang. Kapten Liu sempat tidak sadarkan diri dan berhalusinasi tentang pesta ulang tahun anaknya. Tapi kopilot terus berusaha supaya sang kapten tetap sadar. Lalu kapten memutuskan untuk menerjang badai karena awannya memiliki celah. Di dalam badai terjadi turbulensi yang sangat parah, bahkan sampai membuat koper-koper terjatuh dari bagasi kabin. Karena badai yang benar-benar tebal membuat sinyal komunikasi terputus dan kehilangan jejak. Di sini harapan dan nyawa mereka sekarang hanya berada di tangan kapten dan Tuhan. Dengan perjuangan dan keberanian yang melelahkan dan menegangkan, akhirnya sang pilot berhasil membawa pesawat keluar dari badai pegunungan Tibet. Di ketinggian 3.109 meter, pilot menghubungi admin kontrol lalu lintas udara dan akan mendarat darurat di landasan Chengdu. Pihak bandara langsung melaksanakan prosedur tanggap darurat level 2.
Kembali di pesawat, pilot mulai menurunkan roda pesawat. Pendaratan pun akan dilakukan. Manajer pramugari menginstruksikan kepada para penumpang untuk membungkukkan badan, kepala, serta kaki dirapatkan. Kini pesawat sudah berada di landasan Chengdu. Ternyata katup pembalik tidak berfungsi sehingga membuat pesawat terus melaju. Dengan kekompakan ketiga pilot, mereka mencoba memegang katup pembalik bersama-sama dan akhirnya pesawat pun berhasil diberhentikan. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini bersorak gembira karena pesawat telah berhenti. Kemudian kapten mewakili para kru untuk meminta maaf kepada para penumpang karena tidak berhasil membawa mereka ke Lhasa. Dan mengucapkan terima kasih kepada para penumpang karena telah memilih penerbangan Sichuan Airlines. Mendengar hal itu, mereka menangis terharu atas kehebatan para pilot yang menyelamatkan mereka semua. Kini para penumpang segera turun dan berterima kasih kepada pramugari. Di kokpit, sang kapten berterima kasih kepada rekannya. Pramugari yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sini para penumpang sedang menunggu sang kapten untuk mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, sang kapten dan krunya keluar dan memberikan hormat. Satu tahun kemudian, terlihat tim yang melakukan penerbangan dengan Kapten Liu pada insiden Sichuan kembali berkumpul. Kapten Liu datang membawa kue ulang tahun, mereka pun bertanya, "Siapa yang ulang tahun?" Kapten Liu menjawab, "Ini ulang tahun putriku, tapi juga ulang tahun kedua kita semua." Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dukung terus dan channel dengan tekan tombol like, subscribe, comment, and share. See you di next video.